Oke, sahabat Merpati semua, pada kesempatan kali ini, berapa lama sih Merpati itu bisa hafal kandang, terutama Merpati yang baru kita beli? Nah, sahabat semua, tentunya ini akan berbeda-beda ketika Merpati ini hafal kandang. Nah, biasanya di angka 3 sampai 7 hari Merpati ini bisa hafal terhadap kandang kita, gitu ya. Itu tergantung daripada nyaman dan tidaknya merpati ini beradaptasi dengan lingkungan kita. Nah, sahabat semua, biasanya kalau kami di jam 10 itu merpati baru kita dimandikan, gitu ya. Dan ini pun untuk mempercepat terhadap giring daripada merpati itu. Dan si merpatinya ini ketika dijemur dekatkan gitu ya dengan si pejantannya, itu dekatkan dengan pasangannya gitu ya. Ini akan lebih cepat mengenal atau lebih giring dan tentunya lebih cepat balik ke kandang kita. Itu biasanya, sahabat semua. Nah, sahabat semua, kalau kalian banyak merpatinya, ini akan lebih cepat juga gitu mengetahui terhadap kandang kita. Itu jadi kalau kita memelihara sedikit, biasanya kalau 1-2 itu agak lama juga mengenal terhadap kandang kita. Dan usahakan, sahabat semua, ini kita telaten persiapkan di makanannya, terusan pemeliharaan yang maksimal dan penuh dengan ketelatenan dan kesabaran ketika kita memelihara merpati. Dengan kita lebih dekat terhadap merpati, insya Allah merpati kita akan lebih cepat jinak dan turut atau manut kepada kita sebagai peternak. Itu, sahabat semua, mungkin tip dan triknya. Dan usahakan biasanya kalau kami ngasih makan di tangan ya, supaya merpati ini mengenal kita. Jadi lebih cepat jinak, sahabat semua. Lebih cepat jinak dan tentunya kita lebih cepat juga menganakan atau beternak ya, untuk menghasilkan bibit-bibit merpati yang bagus. Demikian, sahabat semua, yang mungkin kita bisa sampaikan untuk saat ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.